lihat. Oh, nasinya masih hangat. Baca Sobat Basecamp, Om Sastiastu, balik lagi di channel saya Basecamp 369 Rent Outdoor Equipment. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat kembali untuk membuat video-video terbaru dari saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara masak nasi di gunung dengan menggunakan cooling set agar nasi yang kita masak tidak gosong ataupun tidak lengket. Nah, seperti apa caranya? Teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Sobat Basecamp, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Bahan-bahan yang bisa saya gunakan ketika saya masak nasi di gunung, saya siapkan ada cooling set, ada kompor portable windproof, ada beras, ada kain tile, dan ini juga pakai ngukus nasi. Kita bersihkan nasinya terlebih dahulu.
cara memasak nasi anti gosong di lengket, dan seperti ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nasinya masih hangat. Oke, sobat Best Game, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang akan masak nasi di gunung. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.